SMP pedak deh ya jeng dulur sing goreng pak momon SPD asli Turki turunan kidul. Baik para penonton, kita alihkan pandangan mata kita sejenak ke lapangan atau ke layar kaca Anda untuk menyaksikan awal semifinal di putaran A yang pada kesempatan sore hari ini menjelang sore dua tim besar dipertemukan kembali, yaitu ada tim SRC Viking berhadapan dengan Lestari. Kita awali dengan dapat bismillah di pikot babak pertama, sementara bola dipegang sepenuhnya oleh seorang center handal Wak Deni. Lihat sudah reverse, angkat kembali Lestari, lepaskan kembali Iwa, masih ajang-ajang ada siapa Wendy, oh Ajis B jadi sana, terima seorang Regi, back-back terjadi, angkat seorang libero, ada siapa Wendy berbayar ribu, oh, satu pukulan risk yang sungguh baik seorang Wendy Ribaldi, akhirnya satu pergeseran poin, 1-0. Iya, kembali seorang center waktu ini konsentrasi maksimal self, angkat ke bentuk tujuh umpan terbaik Mas Regi, satu dari Spectre gagal ketat sorosana, akhirnya satu poin diraih kembali untuk SRC Viking 2-0. Maksimalkan konsentrasi waktu ini, angkat kembali Lestari Jaya terbaik Mas Regi, nampaknya dengan sentuhan text out terjadi seorang Regi, akhirnya bola bergulir atau berpindah poin 1-2. Tim Lestari Jaya lakukan satu servis kontrol yang cukup baik seorang Wendy Ribaldi, akhirnya poin bergeser kembali untuk SRC 3-1. Kita lihat seorang Ajis BC, Ajis BC lakukan jansitna, angkat 1-2-3 Lestari, ada Mas Regi, satu pukulan mendarat dengan tenang namun bisa selamatkan kembali seorang Wendy gitu loh, akhirnya satu poin raih kembali 4-1. Kembali SRC Viking, seorang Ajis BC sudah bergeser ke belakang konsentrasi maksimal, lakukan jansitnya lepaskan sudah, angkat seorang libero dan berbahaya, satu pukulan seorang Iwa nampaknya tidak masuk, akhirnya satu poin raih kembali 5-1. Kita lihat seorang Ajis BC lakukan satu servis kembali dengan gaya cepat, angkat seorang Regi empatkan slow, satu pukulan tidak masuk, akhirnya satu dari poin menambah untuk SRC 6-1. Kita lihat 6-1 saja, kembali seorang Ajis BC dikibang-kibang kembali Lestari, ada Mas Regi, lagi-lagi terganjal seorang Sunan Selasara, akhirnya satu poin raih kembali menjadi 7-1. Seorang Ajis BC konsentrasi lawan Titu Madani, sayang sekali nampaknya bola tidak bisa menyebar berang ini, akhirnya satu pergulingan poin berpindah ke pangkuan Lestari Jaya 2-7. Kembali Lestari Jaya konsentrasi jauh, angkat tinggi-tinggi, satu pukulan gerak cepat seorang Ajis, akhirnya menggeser satu poin kembali 8-2. Kembali seorang Ajis asik keturunan Cirebon, angkat satu bola Lestari berbahaya, satu pukulan nomor punggung 7 seorang Cipung diganjal ketat, akhirnya satu poin raih kembali untuk Viking 9-2 saja. Cukup jauh ketinggalan anak-anak dari Lestari, kita lihat angkat tinggi-tinggi berbahaya, satu pukulan masih bisa diselamatkan, kita lihat ada siapa di sana, satu sontekan seorang Sunan dapat terganjal ketat oleh anak-anak Lestari sehingga bergeser satu poin kembali 3-9. Kita lihat kembali Lestari Jaya konsentrasi maksimal sebesar lepaskan, namun sayang nampaknya bola muntah di luar lapangan Lestari, akhirnya satu poin raih kembali 10-3. Kembali seorang Wendy Ribaldi lepaskan ser, angkat seorang Regi sodorkan ke sisi, satu pukulan seorang Cipung atau siapa Mas Tian, akhirnya menggeser satu poin kembali untuk Lestari Jaya 4-10 saja. Kita lihat satu persatu akan coba dikejar kembali Lestari, angkat seorang Sunan, ada Wati ini diselamatkan bola, masih ada libero di sana, bola terbang jauh ke udara, kita lihat kembali Lestari, lagi-lagi pukulannya terkacau ketat saudara-saudara, akhirnya satu poin raih kembali 11-4.
Cukup jauh ketinggalan para penonton. Kita lihat, saya sudah lepaskan, angkat kembali seorang Regi. Dengan gerak tipu saja, seorang Ray akhirnya menggeser satu poin untuk mengejar ketinggalannya. 5-11. Baik, kita sisi kembali ke lapangan. Saya sudah lepaskan, angkat seorang Sunan. Ada siapa? Ais PC. Satu pukulan menancap melukik di bawah ini. Seorang Ajis BC akhirnya menggeser satu poin kembali pertama untuk Piki 12-5. Kita lihat seorang Tenso atau Teni Solihin lepaskan satu sepnya, angkat tinggi-tinggi, berbahaya seorang Regi. Dengan kerap tipu seorang Regi, akhirnya satu kecolongan poin kembali untuk anak-anak Piki pertama untuk Lestari. 6-12 kita lihat. Sebesar lepaskan, angkat seorang Ajis BC. Ada siapa di sana berbahaya? Ada Mas Windy. Lagi-lagi pukulan menancap seorang Wendy, akhirnya menggeser kembali poin untuk Viking 13-6. Kembali seorang setter Wan Dedi lepaskan angka seorang Regi sebelum dari tengah dari jalan kawat di sana. Satu sentuh ke seorang Ajis, angka tinggi-tinggi back-back terjadi. Dengan gerak tipu namun terbaca kita lihat Ajis PC masih dapat terima. 1-2-3 siapa dia? Oh, seorang Ajis melakukan quick take yang cukup baik sehingga poin kembali menjadi 6-14. Kembali 14 menyerang anak bertahan diri, angkat kembali Lestari Jaya. Ada siapa? Regi. Satu pukulan menancap melukik, tas gol terjadi sehingga menggeser satu poin bertambah untuk Lestari 7-14. 7-14 saja kita lihat saudara-saudara. Sebelum pasangan angkat seorang Sunan, angkat tinggi-tinggi. Nampaknya pukulan seorang Ajis dapat diblok seorang Rijal Kawat. 8-18. Kita lihat kembali satu persatu akan digeser oleh anak-anak Lestari Jaya. Angkat seorang Wendy Rivaldi. Ada sempat keluar Wendy, Mas Wendy. Dengan gerak tipu saja, akhirnya tak perlu capek, bisa menggeser satu poin pertama kembali 15-8. Kembali Ajis PC, konsentrasi maksimal save. Angkat seorang libero, umpankan ke belakang. Lagi-lagi satu blok yang cukup akurat seorang Sunan, bisa menahan pukulan seorang Regi yang 16-8. Kita lihat kembali Ajis PC, konsentrasi dengan itu Maliki. Lepaskan sudah, oh sayang 1000 kali sayang, satu servis tidak masuk. Akhirnya bola berpindah poin kembali untuk Lestari Jaya, 9-16. Kembali Lestari Jaya bergeser di belakang, konsentrasi maksimal serve. Namun pelanggaran terlebih dahulu, akhirnya satu poin kembali, 10-16 saja. Terpaut 6 poin saja untuk anak-anak Lestari. Kita lihat kembali Lestari Jaya, konsentrasi maksimal, angkat kembali seorang Sunan, angkat tinggi-tinggi, lepaskan Mas Sunan. Satu pukulan masih bisa dibaca Mas Regi, masih ada seorang Ajis PC di sana. Kita lihat Sunan kembali, masih dapat terima, angkat seorang Ajis, umpankan seorang Wendy. Ada siapa kembali Sunan? Oh, lagi-lagi pelanggaran terjadi para penonton. Akhirnya satu keuntungan kembali untuk SRC Viking, 17-10. 17-10 saja kita lihat kembali seorang Ajis, angkat seorang Regi, sedangkan pada senternya lepaskan pukulan. Kerap menyamping dilepaskan anak-anak Lestari nomor punggung 7. Ada seorang Cipung di sana, 11-17. Kita lihat kembali anak-anak Lestari Jaya, konsentrasi maksimal save. Angkat seorang libero, ada siapa berbahaya? Mas Denso masih dapat terima kembali Lestari. Oh, nampaknya salah kisi komunikasi, umpan terjadi. Ada, oh, lagi-lagi pukulan gerak cepat seorang Denso dapat mematahkan jantung pertahanan Lestari Jaya. Akhirnya menggeser satu poin kembali menjadi 18-11 saja. Kita lihat kembali seorang Wendy Rivaldi akan konsentrasi sel, akan seorang Cipung di sana atau nomor punggung 7. Ada siapa? Oh, lagi-lagi salah umpan terjadi saudara-saudara. 19-11 saja untuk TO atau tim out, kami persilahkan. Good.
ngobrol di video saya teteh. Ibu cantik lagi minum tiba-tiba. Kembali Mas Wendy akan coba lakukan servis atau serangan angkat ke lawan seorang cipung. Ada siapa yang berbahaya? Satu pukulan mendarat dengan tenang seorang cipung. Akhirnya menggeser satu poin pertama untuk Lestari Jaya. 12-19. Nampaknya ada pergantian pemain. Nomor punggung anak masuk. Ada seorang Randy yang kita lihat kembali Lestari Jaya konsentrasi maksimal acak-acak dengan lewat hitungan detik. Kita lihat satu servis dilepaskan angkat serangan CPC. Ada siapa di dalam kelompok Sunam masih dapat terima. Kurang pertolongan dari anak-anak Lestari Jaya. Akhirnya satu poin raih kembali untuk PK. 19-13. 19-13. Break dulu ya, ada adzan asar. 14-19. Kukuk. Jawab. Pindah bola 15-20. Mana? Nah, ganti lah ya. Tadi mana itu? Poin kembali 16-20. Anak belas.
kan pak lah nama ini 1721. Oh, lagi pakai tutup di towel. Poin kembali 22-17. Jep lagi nih jambung. Cedung. Petapleng. Oh. 18-22. Cedung. Ada sanggah ya? 19-22. Capek. Gua poe wae handem wae lah jempoli. Lain nonton wae handem ngupload halte. 23-19. Sah. 24-20. Wadah ini jahil. Maaf.